Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pasien Vario Techno 125 ya. Ini rembes olinya ya, rembes olinya. Wah, sangat kotor sekali ya ini. Seal olinya udah bocor. Ini kita bersihkan dulu ya. Ini kanan kiri juga bocor ini. Tuh, seal olinya bocor. Kita bersihkan dulu ya sebelum kita ganti yang baru sealnya. Oke. Ini racikan ampuh untuk membersihkan kerak-kerak oli yang menempel ya ini ya. Ini solar kita campur sabun colek ya. Sabun colek saya pakai biasa, ini enggak iklan loh ya, biasa pakai seperti ini ya, ini bukan iklan loh ini ya. Nah, kita aduk-aduk, kita aduk-aduk pakai kuas ya. Lalu kita oleskan ke media ya. Kita oleskan ke media. Memang bagian-bagian ini sini tuh memang harus bebas dari debu dan oli ya. Karena bisa mengakibatkan slip bila mengenai van bell atau kampas koplingnya ya. Makanya itu matic tuh perlu perawatan rutin ya ini. Sebelum kita kasih ramuan cairan tadi ya, kita keruk-keruk dulu lah ini. Ini sangat tebal sekali ya ini. Oli campur debu-debu jadi menempel. Nanti kita kasih cairan tadi ya, solar campur sabun deterjen tadi ya.
kotor sekali ya tuh teman-teman ya. Di bagian sini nanti cara gantinya ya, ini harus dilepas ya, ini covernya ini dilepas dulu baru diambil silnya terus diganti. Bersih ya teman-teman. Jadi kita saat melakukan pengerjaan itu enak ya, kalau semua itu bersih itu dipegang jadi enak ya, enggak belepotan oli. Bautnya sudah dilepas semua ya, tinggal lepas.